Hey, halo teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe channel ini agar bisa terus mendapatkan info update seputar jamur dan dunia usaha. Pada kali ini saya akan berikan ilmu yang sangat mahal, yaitu membuat pupuk organik agar jamur tiram bisa tumbuh dengan sangat amat cepat, luar biasa. Pertumbuhannya kan pokoknya dahsyat. Langkah yang pertama adalah air cucian beras yang pertama Anda kumpulkan, kemudian dicampur dengan gula Jawa asli yang sudah Anda larutkan, kemudian dicampur menjadi satu. Nah, setelah itu aduk secara merata, aduk merata, diaduk merata sampai tercampur sempurna. Ini pupuk tanpa modal, biasanya tanpa modal karena modalnya sangat minim, pakai limbah masak-masak, tapi Anda bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk cara pemakaiannya seperti video sebelumnya, disuntikkan, kalian bisa cari di video di YouTube saya di playlist jamur tiram. Setelah tercampur merata, silahkan masukkan ke wadah khusus yang telah Anda siapkan. Lebih baik Anda gunakan tempat sisa perendaman jamur perendaman yang sebelumnya, karena di situ sudah ada bakterinya, jadi agak lebih cepat, atau dicampurkan sedikit dari sisa hasil pendiaman sebelumnya. Nah, biarkan bakteri aerob hidup sebanyak-banyaknya. Makin banyak makin baik. Tandanya apa? Dia mengeluarkan gas metana, gas yang sangat bau, baunya tidak sedap sama sekali. Kemudian setelah bakteri itu hidup berkembang, silakan Anda masukkan ke dalam jerigen, kemudian tutup rapat sampai bakteri aerob itu mati dan tumbuhlah bakteri anaerob dan jadilah fermentasi sampai tidak berbau. Kalau sudah tidak berbau, maka nah, tanda pupuk ini sudah siap digunakan adalah pupuk ini sudah tidak berbau seperti sebelumnya. Pupuk ini agak sedikit asam baunya, tapi tidak bau busuk. Sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe.